Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini akan diadakan pembekalan dari BKD sebanyak 37 CPNS formasi 2019 yang ditempatkan di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan tersebar di kelurahan dan kecamatan. Kegiatan pembekalan ini berlangsung 2 hari dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 April 2021 yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00. Diharapkan para CPNS yang setelah mendapat pembekalan ini mereka mengerti akan tupoksi, kemudian mereka juga lebih giat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan langsungnya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mereka mengerti akan budaya kerja, terutama sopan santun dan lain sebagainya. Karena mengingat CPNS yang sekarang ini adalah sudah lama mereka menanti dari 2019 dan baru 2021 ini mereka bisa ditempatkan di masing-masing wilayah.